Kita juga kalau yang pakai motornya lain kali saya nggak mau melanggar banjir.
Iya. Kalau coba itu kalau misalkan cuma sekarang doang. Kalau coba kreket pecah, wah bisa apa lagi tuh? Blok mesin pecah juga. Nggak bisa di-lap. Bisa dia lah, cuma resikonya ya tetap aja masih ada rasa bocor. Yang mendingan daripada obatnya mending lebih baik pecah. Begitu Bang Jo. Berapa Bang Jo? Ya. Berapa? Udah, terima kasih untuk Pak Jali atas informasinya. Saya nanti hati-hati naik motor supaya awet. Ya. Sama-sama. Tinggal share teman-teman aja ya, biar teman-teman Bang Jo pada tahu semua. Kalau misalkan menghadapi banjir yang lumayan agak besar, itu solusinya. Kalau kata saya yang pernah merasakan dan pernah tahu. Saran saya. Iya, terima kasih Bang Jali. Jadi betul-betul Bang Jali dan Bang Jo. Bang Jo ya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Jangan lupa like, comment, share, nyalakan loncengnya. Sekotong. Lonceng. Bye-bye.